Jumat lagi kawan sama Mas Irul ya, ini di sini ya. Review lagi motor BBX 160. Kan sama seperti kemarin punya ini tuh. Ini Mas Yudi Raja Paripas. Nah, sekarang ke sini fokusnya saya mau review ini kan. Bagaimana cara menyambung membaca data lewat dua alat ini ya, alatnya Mas Burhan sama alatnya asli dari Starnik Corotek. Nah, sekarang saya dahulukan dari Starnik aja ya. Starnik ini bisa nyambung dengan motor ini ya, motor BTX. Enak ini ya. Dengan BTX 160 yang terbaru itu harusnya ada yang namanya DLC adaptor. DLC adaptor. Nah, ini sudah tak sambung sama adaptornya ya. Di sini huruf 5 soketnya. Nah, ini sudah nyambung ke IDS AG30 ya. Sudah tak sambung sama motornya ini ya, ini adaptornya, ini ya IDS-nya. Dan sekarang saya ikuti tombol kontaknya. Nah, ini nyambung kok. Di BTX 160 terbaru ya. Gak mungkin ini ya bisa nyambung, soalnya ini kan masih lama. Nah, untuk bisa nyambung itu harus punya yang namanya adaptor ini. Adaptor ini yang bawah masih lama, yang atas ini Euro 5 ini sudah ya. Ini orang sepatunya yang sudah tamat-tamat tau ini loh, saya ketemu. Nah, sekarang gini loh, Eman ini alat masa nggak bisa nyambung dengan motor baru ya, nggak mungkin dong. Menunya ada, cuman adaptornya ada yang nggak bisa ya. Nah, kalau sekarang tak kasih adaptor gini, nah macam gini ya pasti bisa dong. Nah, ini sudah tak sambung sama motornya ini ya, ini adaptornya, ini ya IDS-nya. Dan sekarang saya ikuti tombol kontaknya. Nah, ini nyambung kok.
sama ini datanya ya. Apa yang beda? Ini memang nggak punya AFR frame ini nggak punya. Nah, sekarang untuk nyambung ke sini, ke si mungil biru ya. Nah, di sini loh, ya. Ini mau tak sambung ke agiak. Pecinta si biru ini bisa nyampe ini ke PJE 160 bisa disambung pakai adaptor kabel data ya. Nah, RPM 1700 per position. Sama ya, intinya bisa nyambung ke seluruh scan ya.